Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satpol PP Tabalong mengimbau pedagang kaki lima dan pedagang angkringan agar tidak berjualan di atas trotoar dan menyediakan lahan parkir sendiri. Pasalnya, ketentuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat. Imbauan kepada pedagang kaki lima dan pedagang angkringan disosialisasikan Satpol PP Tabalong bersama stakeholder terkait pada Jumat malam 12 Mei 2023. Sosialisasi imbauan ini dilakukan kepada sejumlah pedagang di sepanjang jalan Insinyur PHM Nur dari Sulingan hingga sekitar Monumen Tanjung Puri, Mabuun. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Tabalong, Sufyan Anwar, menjelaskan imbauan dilakukan untuk menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat. Ia juga memaparkan penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk berdagang maupun lahan parkir ini melanggar ketentuan Undang-Undang Berlalu Lintas serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Tabalong. Karena kita menyampaikan pemberitahuan ini kepada para pedagang itu dengan hati, Pak ya. Dan kita merasa mereka itu sebagaimana saudara kita juga gitu. Jadi kita dengan cara baik-baik, alhamdulillah tanggapan mereka juga baik juga gitu. Yang penting kata kawan-kawan pedagang keringan PK tadi, penertibannya semua merata gitu, jangan tebang pilih gitu. Sufyan menuturkan Satpol PP setiap hari melakukan patroli dari siang hingga malam hari, sehingga apabila ditemukan PKL dan pedagang angkringan masih melanggar imbauan yang diberikan, maka giat serupa kembali dilaksanakan. Pihaknya pun terus berupaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para pedagang ini, serta bersama-sama mencari solusi terbaik kepada mereka. Alfi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.